makan-makan-makan kertas. Ha, bolehlah ni. Nak masuk kertas. Aduh. Aduh. Aduh, luka pula jari ni. Aduh, macam mana ni nak pakai apa ni? Aduh, cikgu. Cikgu tolong cikgu. Ya, Mira. Kenapa tu, Mira? Kena kertas ni tajamlah, cikgu. Luka pula ada ni. Ha, nampak ni, cikgu. Dah luka ni. Alamak. Okey, cikgu dapatkan plaster, ya? Okey, cikgu. Cikgu cepat sikit, cikgu. Sakit, cikgu. Pedih. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Apa khabar adik-adik tahap 1? Sehat ke? Saya Syamira Nazir. Hari ini seperti biasa adik-adik sedang menonton tahap 1 Didik TV KPM. Untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 3 di mana tajuknya merupakan bantuan kecemasan waspada sentiasa. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk terangkan macam mana nak bagi bantuan kecemasan ni adik-adik? Jadi ayo kita saksikan profil beliau. Guru yang akan bersama dengan kita hari ini, seorang guru yang sangat luas pengalamannya, iaitu Cikgu Noor Khairiyya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar? Khabar baik. Mira apa khabar? Mira pun khabar baik, Cikgu. Cuma tadi ada cedera ringan sikit kat jari. Nanti kita akan belajar cara nak rawat bagaimana. Baik, Cikgu Khairiyya hari ini ataupun lebih mesra disapa Cikgu Nancy akan bersama-sama dengan kita untuk terangkan bagi pendidikan kesihatan tahun 3. Cikgu, ya? Dan untuk hari ini bukan ada Mira seorang saja, tetapi ada juga murid-murid di dalam talian, iaitu kawan-kawan baru saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Wah, cerianya muka masing-masing. Baiklah, Cikgu Nancy, boleh Cikgu perkenalkan mereka semua? Okey, untuk hari ini kita ada adik Clarissa anak Carl Davis daripada SK Sungai Semeran, Serian. Sarawak. Cikgu. Wah, yeah. Jauhnya. Okey. Kemudian kita ada adik Muhammad Arik Zikri daripada SK Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Okey. Kita ada adik Rashman, anak lelaki Negara Raja daripada Kuala Lumpur, SK Danau Kota. Dan kita, yang terakhir adalah adik Nawal Aira Rashidi daripada SK Perempuan Methodist Kelang. Ya, yeah. Okey. Terima kasih semua adik-adik yang bersama dengan kita. Dan juga kalau nampak di situ ada juga ibu bapa atau penjaga yang bersama-sama terus serta pada hari ini. Terima kasih. Baik, cikgu. Untuk hari ini, kata pun pendidikan kesihatan, iaitu tajuknya bantuan kecemasan waspada sentiasa. Apa tu, cikgu? Okey. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang kecederaan ringan. Apa dia kecederaan ringan? Kemudian, pada masa yang sama, adik kena senaraikan ataupun nyatakan jenis-jenis kecederaan ringan yang kita akan belajar pada hari ini. Kemudian kita akan belajar macam mana cara nak merawat kecederaan ringan macam yang Mira kena tadi. Yang last sekali, yang terakhir sekali adalah kita nak tengok macam mana kita nak buat secara praktikal. Bantu mula untuk kecederaan ringan. Inilah yang cikgu nak fokuskan bagi bantuan kecemasan. Maksudnya cikgu, nanti kalau ada berlaku apa-apa kecederaan ringan, kita bolehlah rawat sendiri di rumah. Betul. Baik, okey cikgu. Aktiviti pembelajaran pun cikgu dah sentuh. Betul. Kita pun dah tahu hari ini kita nak fokuskan apa bagi standard pembelajaran juga aktiviti yang akan kita lakukan. Jadi kita berhenti berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini hanya di tahap 1 Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, bantu mula untuk kecederaan ringan bertujuan untuk membunuh kuman dan menghalang jangkitan kuman pada luka. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Jumpai kembali kita di dalam tahap 1 Didik TV KPM. Okey, Cikgu Nancy. Bersama-sama dengan Mira ini, Cikgu Nancy dan juga kawan-kawan saya di dalam talian. Tadi kan Cikgu, tangan Mira ni luka. Jadi kalau luka sebab kena kertas ni Cikgu, tu kira kecederaan juga ke Cikgu? Ya, dia kira kecederaan juga. Kita panggil kecederaan ringan. Sebab apa dia kecederaan ringan? Sebab dia hanya di atas permukaan kulit. Dia bukannya dalam. Dia hanya terguris sedikit saja. Maksudnya kecederaan ni ada jenis-jenis dia jugalah Cikgu Nancy. Ada jenis-jenis dia. Tapi untuk tahun 3, kita hanya akan sentuh dua jenis kecederaan ringan. Mina nak tahu apa dia? Nak, Cikgu. Okey, kecederaan ringan yang kita nak sentuh pada hari ini adalah kecederaan luka kecil dan luka calar. Okey. Okey, untuk luka kecil kita tengok slide ya. Boleh. Okey, untuk luka kecil lebih kurang contoh macam Mira tadi kan? Sikit je. Apakah yang menyebabkan dia? Terkena pisau, terkena kertas, terkena objek tajam. Mira tadi terkena yang mana? Saya terkena kertas lah, Cikgu. Sakit tak? Sakit. Rasa pedih, Cikgu. Okey. Silakan. Kemudian kita ada luka calar. Luka calar ni pula ialah seperti luka-luka di permukaan kulit juga. Cuma dia bukannya disebabkan oleh objek tajam ataupun kertas. Ia adalah disebabkan oleh terjatuh. Kadang-kadang budak-budak kat sekolah kan suka berjalan. Kita suruh berjalan, dia berlari. Betul. Bila berjalan kadang-kadang pun ada yang terjatuh, jadi tercalar. Kemudian bergeser dengan objek kasar. Kecederaan sukan. Kadang-kadang kita bermain tu berlari-lari pun boleh bila jatuh boleh terkena kecederaan luka calar. Okey, ini mungkin ada yang pernah terkena kan? Kok main basikal tiba-tiba terkena, terjatuh, luka calar. Okey, silakan Cikgu Nancy seterusnya. Okey. Kalau kita tengok pada slide yang di dalam yang Cikgu dah sediakan, apa yang kita perlu lakukan sekiranya berlaku kecederaan ringan? Okey, yang pertama adalah jangan panik. Macam tadi Mira, aduh. Nasib baik Mira tak campak semua barang. Mira cuma cakap aduh je. Kemudian Mira panggil cikgu. Jadi perkara pertama adalah jangan cemas. Jangan cemas supaya kita boleh berfikir. Kita kena bertenang. Bertenang sentiasa supaya kita tahu apa yang hendak dilakukan. Kalau kita cemas, semua benda kita akan sepahkan. Betul. Kemudian apa nak dibuat? Tak tahu. Betul tak? Betul. Okey. Yang kedua adalah kita harus meminta bantuan. Macam mana kita nak minta bantuan ni? Yang pertama, macam tadi Mira panggil cikgu kan, cikgu. Tapi kalau adik-adik di rumah, boleh panggil ibu dan ayah. Mana-mana yang berada di sekolah boleh panggil cikgu. Kalau kita berada di tempat awam, kita panggil orang yang lebih berusia ataupun orang yang lebih tua daripada kita untuk membantu. Betul. Okey, itu adalah cara untuk kita meminta bantuan cikgu eh. Ya. Kalau kawan-kawan saya di dalam talian macam mana? Semua okey ke? Nampak angguk-angguk, faham tu gayanya tu. Okey ke semua, pernah mengalami ke kecederaan? Kuatlah pernah ada yang terluka sikit kan? Adik Nawal mengangguk tu. Ya. Kita tanya adik Nawal. Adik Nawal pernah cedera yang mana satu? Luka kecil ke luka calar? Silakan adik Nawal. Luka kecil. Luka kecil. Sakit tak? Rasa sakitlah juga. Rasa sakit. Ada Rashman? Rashman? Luka kecil. Luka kecil. Ada Arik? Ada Arik? Ada tak? Pernah luka tak? Pernah. Pernah. Adik Arik ni nampak macam aktif ni. Luka apa tu? Luka kecil ke luka calar? Luka calar. Luka calar. Adik Clarissa macam mana? Pernah. Cakap pernah? Pernah? Ya. Pernah tak luka? Macam tu. Pernah. Pernah? Pernah. Okey. Maksud cikgu. Maksudnya, terima kasih adik-adik semua. Maksudnya luka-luka ni adalah perkara biasalah kan dalam harian kita. Mungkin terkena yang
apa tu orang kata pisau ke, terkena gunting kan, kokot. Tapi cara nak merawat tu ada cara dia. Jangan ya ajalah dia sampai ada kuman kan cikgu. Ya, betul. Okey, itu adalah caranya. Tadi pun cikgu dah kata dengan minta bantuan. Kalau kat sekolah kan, anda kata mereka contohlah nak pergi kelas ni, tiba-tiba tersadung, tercala pula dekat lutut ni. Jadi caranya macam cikgu kata tadi, boleh minta bantuan daripada guru. Betul. Tapi kadang-kadang bila guru tak ada di kawasan sekitar, kita boleh minta bantuan daripada murid-murid lain supaya murid tersebut boleh meminta bantuan daripada guru. Kadang-kadang guru berada di di satu tempat yang mana dia tak nampak murid tersebut. Jadi bila dia tak nampak murid tersebut, kita kena panggillah kawan-kawan. Takkan dekat situ juga kita panggil cikgu, cikgu macam tu kan. Mestilah kita panggil, abu-abu tolong panggilkan cikgu kejap, saya luka. Boleh je kan? Boleh. Okey, tolong menolonglah kan. Yeah. Okey cikgu, seterusnya cikgu, silakan untuk perkongsian seterusnya. Okey. Apabila kita telah mengetahui cara untuk meminta bantuan tersebut kan. Sekarang ni kita nak cikgu nak tanya murid-murid. Sekarang tadi cikgu, tadi murid-murid semua dah tengok kan? Apa dia luka kecil, apa dia luka cala. Okey, di depan cikgu ni ada dua cardboard. Ada dua cardboard yang mana cikgu tak labelkan. Sekarang cikgu nak minta bantuan daripada murid-murid yang ada. Okey. Yang pertama, murid-murid daripada saya nak minta bantuan daripada adik Rushman. Ada Rushman. Kabut ni, ini kecederaan apa? Luka kecil. Luka? Tak nampak cikgu. Tak nampak. Okey, dekat sikit. Okey. Cikgu situ sini, ke sana sikit. Luka calar. Okey, luka calar. Pandai adik Rushman. Kemudian kita nak panggil adik Nawal pula. Nawal? Adik Nawal? Adik Nawal, luka apa ni adik Nawal? Tak nampak cikgu. Tak nampak. Luka kecil. Luka kecil, betul adik Nawal. Antara luka kecil dengan luka calar, rasa-rasanya kan? Macam ini soalan cepu emas ataupun kita cakap soalan kebat. Antara dua luka ni, luka yang mana rasa-rasanya yang lebih sakit? Yang mana? Rasa-rasanya. Bagi pendapat adik. Okey, kita tanya adik adik Arik. Luka kecil, cikgu. Luka kecil. Kenapa? Luka kecil yang lebih sakit sebab dia satu tempat je kan? Ya. Okey. Bagus adik Arik. Bagus. Tahniah. Tapi okay. Kalau Mira, bagi Mira yang mana satu? Yang mana satu? Antara dua-dua ni cikgu kan? Ya. Kalau Mira rasa luka calar kot cikgu. Luka calar. Kenapa Mira cakap luka calar? Sebab kalau calar, calar tu lebih banyak. Lebih banyak. Ia bergantung kepada individu. Betul. Baiklah. Itu soalannya. Ada soalan lain tak cikgu untuk murid? Soalan lain. Okey. Dalam luka kecil dengan luka calar, rasa-rasanya adik-adik semua, antara dua luka ni, rasa-rasanya yang mana satu senang untuk dirawat? Ya, yang mana satu senang untuk dirawat? Rasa-rasanya. Sebab adik belum belajar lagi kan? Kita cuba tanya sahaja. Bagi pendapat adik, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Cuba bagi pandangan sahaja. Yang mana satu yang mudah dirawat. Okey, apa kata adik Nawal? Silakan Nawal. Luka calar. Luka calar, mudah untuk dirawat. Adik Arik? Luka kecil, cikgu. Adik Rushman? Luka calar, cikgu. Luka calar. Okey, adik Clarissa. Luka? Cepat, luka apa? Luka kecil. Okey, untuk jawapan dia, kita akan belajar apabila kita dah mengetahui cata alim, macam mana kita nak belajar untuk merawat luka tersebut. Jadi untuk soalan jawapan adik-adik tadi, sebenarnya kita memang tak ada soalan yang salah dan betul. Dua-duanya kemungkinan boleh mudah untuk dirawati. Bergantung kepada keadaan.
Kalau bagi Mira rasa-rasanya yang mana satu? Kalau Mira, sebab tadi Mira kata yang sakit tu luka calar, cikgu. Aha. Jadi kalau nak rawat, tapi yang mudah untuk dirawat mungkin luka kecil. Sebab kalau luka kecil, kita boleh pakai plaster, cikgu nama. Ah, betul, pita pelekat berubat. Pita pelekat berubat. Yeah. Lebih mudah saja. Lebih mudah. Tapi kalau untuk luka calar pun kita boleh. Kalau luka calar tersebut tak bersamana, kita boleh gunakan je gauze. Ada juga. Wah, gosh. Apa pula gosh tu kan? Okey. Seterusnya cikgu ada soalan lagi? Soalan lagi. Apa kalau untuk Mira, apa Mira yang hendak tahu yang Mira nak tahu tentang kecederaan ringan ni? Okey, apa yang Mira nak tahu? Okey, tadi kita dah tahu dah. Cikgu dah terangkan jenis kecederaan, macam mana, tempat yang kalau cedera tu untuk kita rawat bagaimana dan juga kita nak minta bantuan siapa kalau berlaku kecederaan. Tadi cikgu dah terangkan dan murid-murid kawan-kawan saya dalam talian pun dah beri penerangan yang cukup baik. Sekarang ni Mira nak tahu pula, andai kata kalau berlaku kecederaan tu macam mana cara nak rawat? Nak memula dengan apa? Takkan terus nak balut? Itu Mira tertanya-tanya tu cikgu. Itu kita akan belajar di bahagian yang lain. Buat masa ni kita akan mengetahui apa dia kecederaan ringan. Sebenarnya untuk tahun 3 kita akan belajar tentang hanya luka kecil dan luka calar. Luka ringan ni sebenarnya banyak, termasuk lebam. Lebam pun luka ringan. Jadi orang ingat lebam ni macam luka berat, sebenarnya tidak. Dia kecederaan ringan saja. Okey. Baiklah, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada cikgu Nancy. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid, tujuan bantu mula dilakukan ialah untuk mengurangkan kesan terhadap mangsa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di dalam tahap 1 Didik TV KPM di mana hari ini topik kita merupakan topik kita hari ini merupakan pendidikan kesihatan. Sorry. Aduh, tak payahlah sebut topik. TV KPM. Baik, kembali kita di dalam tahap 1 Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nancy serta kawan-kawan kita di dalam talian. Baik Cikgu, kali ini apa pula Cikgu nak terangkan kepada saya dan mereka semua yang berada di rumah? Silakan Cikgu Nancy. Okey. Untuk yang seterusnya kita akan cara memberi bantu mula untuk kecederaan ringan. Okey, dia ada untuk kecederaan luka kecil dan luka calar sebenarnya kita bantu mula dia adalah menggunakan cara yang sama. Iaitu yang pertama sekali kita harus cuci luka dengan air bersih ataupun cecair antiseptik. Cecair antiseptik tu ada banyak. Jadi mana-mana yang kita ada di rumah. Kemudian selepas kita cuci luka, kita kena keringkan luka dan sapu krim antiseptik pada luka. Yang ketiga, kita akan balut ataupun tutup luka dengan pita pelekat berubat. Itu adalah cara-caranya. Jadi, cikgu ada sediakan bahan-bahan dia di sini. Yang pertama adalah ini adalah air bersih untuk kita membasuh luka. Kemudian kita ada cecair antiseptik. Kemudian kita ada krim antiseptik dan kita ada pita pelekat. Ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk merawat kecederaan ringan. Okey, cara-caranya. Okey, di depan cikgu ni ada satu mannequin yang mana mannequin tersebut tercedera di bahagian tangan. Okey, macam mana kita nak buat? Mula-mula kita kena tuangkan air bersih di dalam bekas. Okey, kemudian kita letakkan cecair antiseptik di dalam bekas tersebut.
Okey. Selepas kita letak cecair antiseptik, kita gunakan kapas. Okey, kita gunakan kapas. Kemudian kita basuh. Okey. Basuh luka tersebut. Kita basuh luka. Bila dah basuh, kemudian kita keringkan. Keringkan kawasan luka. Okey, apabila kita dah keringkan kawasan luka, kita gunakan krim antiseptik. Krim antiseptik ada banyak. Kita tengok mana yang terdapat di dalam peti kecemasan yang ada di sekolah ataupun di rumah. Kemudian kita letak dekat tempat luka. Selepas kita letak di tempat luka, kemudian kita ambil pita pelekat. Kita buka dan kita lekatkan. Okey. Murid-murid di rumah, rasanya senang tak nak buat semua ni? Senang ke murid-murid? Murid tak? Senang tak kita nak buat, nak rawat kecederaan ringan tersebut? Saya dengar kawan-kawan saya ada yang jawab tu. Adik Clarissa, boleh tak buat ni? Boleh. Adik Arik macam mana? Boleh tak rasa-rasanya buat sendiri? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, adik Nawal? Boleh, cikgu. Adik Rashman? Boleh, cikgu. Senang tak rasa-rasanya nak buat semua ni? Senang. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan cara macam mana kita nak rawat kecederaan ringan. Sekarang ni cikgu nak dengar daripada adik-adik semua. Boleh tak adik-adik semua ulang balik apa yang cikgu dah buat tadi? Yang pertama, apa yang perlu buat? Yang pertama, adik Nawal. Cuci luka dengan air bersih. Okey, cuci luka dengan air bersih. Betul. Yang kedua? Yang kedua? Adik Clarissa. Cuci dengan air. Antiseptik. Ya. Cuci dengan air antiseptik. Kemudian yang ketiga, kita buat apa? Adik Arik. Arik, silakan Arik. Kita dah cuci. Kita nak buat apa ni? Keringkan. Betul. Bagus, adik. Keringkan luka. Kemudian adik Rashman. Sapu krim antiseptik. Betul. Betul. Dan yang terakhir, apakah yang perlu kita lakukan? Kita balik semula kepada adik Clarissa lah. Silakan. Balut. Ya, kita balut luka dengan menggunakan pita pelekat. Rasa-rasanya boleh tak buat sendiri di rumah? Boleh, cikgu. Bagus, boleh. Adik-adik. Hebat. Jadi sekarang ni adik-adik semua tahu kan, perkara untuk merawat kecederaan ringan adalah mudah. Tetapi sekiranya perkara-perkara yang kecil-kecil ni, luka kecil dengan luka calar, memang tak ada masalah. Seandainya sekiranya kecederaan yang selain daripada kecederaan yang ada, adik-adik tak boleh bertindak sendiri. Jadi apa yang perlu adik buat? Sekarang ni kita nak tengok dulu apakah kesan sekiranya tidak dirawat. Apa kesan tu? Kesan tidak dirawat. Okey, sekiranya tidak dirawat, luka akan menjadi parah. Yang kedua, luka akan mudah dijangkiti kuman. Okey, tadi cikgu ada cakap tentang apa sekiranya berlaku kecemasan, apa yang kita patut buat kan? Kita kena telefon ataupun minta bantuan daripada pakar-pakar yang lebih mengetahui tentang hal rawatan. Adik-adik boleh minta ibu bapa untuk menelefon nombor 999 ataupun 112 bagi yang memakai telefon bimbit. Ingat tu cikgu eh? Untuk talian tetap memang 999. Manakala untuk telefon bimbit adalah 112. Baik.
Okey, cikgu. Kita dah tahu dah bagaimana untuk kesan dan kalau tak dirawat bagaimana, kalau nak rawat nak hubungi siapa, kan? Okey. Saya tengok ada sesi soal jawab lagi tu bersama murid. Silakan cikgu. Sesi soal jawab bersama murid. Okey, adik saya panggil adik Nawal lah. Adik Nawal. Adik Nawal, rasa-rasanya di mana kita boleh jumpa peti pertolongan cemas ni? Biasanya di mana? Di dalam kelas ke, di dalam bilik pejabat ke, ataupun bersama guru-guru kadang-kadang? Di dalam bilik pejabat. Di dalam bilik pejabat. Betul. Betul ke cikgu? Betul. Ya, wah, tanya. Sebab peti pertolongan cemas kebiasaannya diletak di dalam bilik hal ehwal murid. Jadi boleh diambil di sana. Baik. Okey, itu soalan pertama. Soalan seterusnya cikgu? Soalan seterusnya. Okey. Adik, saya minta adik Clarissa lah. Adik Clarissa, boleh dengar? Boleh. Okey, tadi kita ada sebutkan langkah-langkah kan? Ada berapa langkah ke semuanya? Ada tiga ke ada empat? Empat. Empat. Betul. Betul. Pandai adik Clarissa. Okey, untuk kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini, adik-adik telah belajar tentang satu adalah jenis-jenis kecederaan ringan. Yang kedua, bagaimana hendak merawat kecederaan ringan. Ya, kemudian adik tahu macam mana nak aplikasikan cara rawatan ni pada diri adik sendiri atau pada ahli keluarga ataupun pada rakan-rakan. Okey, untuk mendapatkan nota-nota dan latihan, adik semua boleh pergi ke sumberku KPM. Sumberku. Ya, kalau macam kawan-kawan nampak di skrin sekarang dah tertera dah laman Sesawang tu. Di situlah anda boleh mendapatkan sumber latihan dan juga nota-nota. Cikgu, bagaimana pula bagi prestasi keseluruhan murid, cikgu? Prestasi mereka cukup baik. Cukup baik. Yes. Wah, ya, hebat, cukup hebat. Baik, cukup hebat. Mereka boleh melakukan rawatan walaupun kita perkara tu tersebut tidak dilakukan di hadapan mereka sendiri. Kita terangkan secara maya pun boleh dilakukan dengan baik. Wah, hebatlah semua. Beri tepukan untuk diri sendiri. Tanya. Cikgu puji ni. Cikgu kata anda semua memang murid-murid yang hebat. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nancy atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di tahap 1 di episod akan datang hanya di Didik TV KPM. Bye. Tetapi sebelum itu, kita berpantun dulu, cikgu. Jom, cikgu. Okey. Mira, saya nak jual pantun pada Mira. Silakan, cikgu. Saya beli nanti. Okey. Tumbuh melata, sayur menjala. Daun semalu, kuncup disentuh. Luka tergeser, luka tercala. Kecederaan ringan, akibat terjatuh. Wah, luka ya, cikgu. Saya sambung, saya beli. Tumbuh melata, daun semalu, harum wangi, bunga cempaka. Luka terkena, pisau, kertas, sembilu, objek tajam, penyebab luka. Okey, pandainya Mira. Okey, saya jual lagi. Silakan. Okey, masak lemak, sayur keladi. Buat jamuan tuan dan puan. Jika tercedera, luka terjadi. Segeralah adik-adik dapatkan bantuan. Wah, sedapnya masak lemak. Saya beli, cikgu. Mesti kena ada air. Sedap sungguh sirap selasih. Jika diminum, penyegar tubuh. Cucilah luka dengan air bersih. Sapu krim septik, segera sembuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Didik TV KPM.